ngapain sendirian di situ? Shhh, itu Johan. Johan itu. Sini, sini, bu, sini, bu. Tunggu apa ya? Nah itu tuh Johan tuh. Gue dari tadi ngikutin Johan kan, Johan berhenti di sini. Di kayak tempat apa itu, kayak tempat tongkrongan gitu. Lah. Itu siapa yang datang? Itu kayaknya yang kemarin deh. Itu temennya itu. Lihat, Yuyu, mereka bawa payung. Itu betul-betul, itu serius. Ya Allah, itu betul-betul. Saya gak nyangka, suami saya kurindu. pukul atau gimana kan mereka nggak sadar kalau pakai alkohol kan. Saya harus gimana mas Ibu? Gini aja deh, ibu kita tunggu aja. Yang penting kan ibu sekarang udah tahu kalau suami ibu kenapa. Pergi. Dong yang pergi. Itu mau kemana? Ibu ya, kalau misalnya Johan memang pergi, kita mending ikut Johan aja. Dia pergi sendiri ya. Ayo. Kita mau ngomong. Sana. Yuk, buka. Yuk, depan yuk. Kita Johan mau kemana ya? Tadi bukannya dia lagi minum-minum kan? Sekarang dia nyetir motor itu nggak bahaya apa ya? Kalau kayak gitu dia nggak akan jauh yuk. Karena dia nggak pakai helm juga kan? Yang tahu, Fat. Mungkin aja. Itu mau kemana? Dia lagi kanan. Ikutin mas. Kita parkir aja dulu. Jangan sampai kita. Kemana dia itu? Itu dia di warung. Tukang gua kok. Tukang gua. Bentar. Hah? Itu sama siapa? Sama siapa, Johan? Udah sama cewek. Itu beli buah di situ maksudnya? Kayaknya sih gitu ya, soalnya dia lagi mirip-mirip gua terus nanya-nanya pintu. Saya mau turun. Mbak. Bentar dulu. Kita lihat tahu, Mbak. Tolong. Bukan gini, Mbak, caranya. Mbak tenang dulu. Itu terima telepon. Johan. Johan marah-marah gitu terima. Hah? Ini lo nyerah mata bentar. Dia turun ya. Ngasih uang? Serius mas Bas? Saya gak pengen pegang. Mbak, bentar dulu. Jangan. Bentar dulu, Mbak. Dia cabut tuh Johan itu. Oh iya, Johan cabut bener ya. Bentar. Gue telepon Jerry. Sorry, itu Johan. Tadi kalau misalnya itu. Jerry suruh ikutin. Halo Jerry. Lo telepon. Halo Jerry, lo ikutin Johan ya? Iya itu Johan di depan kita. Dia dari tempat gua. Kita cari tahu siapa cewek ini ya.
Ya lu ikutin sekarang ya. Ya, ntar kabarin gua. Yuk kita samperin aja yuk. Ya, yaudah, yaudah. Ya, ya Jer, lu kabarin gua ya. Ya, siap Jer. Ayo. Semuanya. Apaan sih ini? Apaan sih ini? Tadi saya lihat kamu sama suami saya mesra-mesra kamu ya. Kamu siapa? Kamu tadi mesra-mesra sama suami saya. Suami kamu aja kegatelan. Apaan sih lu? Jangan kasar dulu, Mbak. Gua mau pesan mak lu ya. Mbak, kita cuma pengen ngomong sebentar, Mbak. Mbak, kita cuma pengen ngomong sebentar, Mbak. Di sini lah. Eh, Mbak, ini Mbak. Mbak, tenang dulu, Mbak. Tenang dulu, Mbak. Bikin malu gua aja lu, lu bawa-bawa seperti ini. Ini lu udah ngerebut sama laki gua atau enggak? Enggak gini deh, Mbak. Kita tanya baik-baik. Ini kan di sini Mbak Sudarti istrinya dari Mas Johan. Kita tadi ngelihat Mbak di sini sama Mas Johan beli buah terus kayak deket banget. Mbak. Mbak Sudarti, Mbak tenang dulu. Mbak, Mbak, Mbak. Stop, Mbak Sudarti. Lah kita diusir dari sini, Mbak. Tolong aja. Mbak ada hubungan apa sama Johan, Mbak? Biar apa, Mbak? Itu urusan saya, Mbak. Mbak. Stop, Mbak. Lu nantang gue. Iya, Mbak. Lu nantang gue, Mbak. Mbak. Emang lu siapa? Gua istrinya Johan. Hah? Tenang. Mbak, sebenarnya Mbak ada hubungan apa sih sama Johan? Enggak, ada hubungan apa sama laki gua? Kalau gua pacaran sama Johan, makanya lu rawat diri lu. Biar si Johan tuh enggak ke cewek lain. Dasar. Rawat diri lu dong. Kalau ngomong dijaga ya, dasar. Makanya. Mbak, ini kan istrinya Johan, Mbak. Mbak, ini kan dasar lu. Enggak. Lu yang lu gua bininya, wajar dong gua marah sama lu. Rawat ibu lu, rawat anak lu. Terserahin sama lu. Lu mau apa? Gimana John bisa sama lu seperti ini? Hah? Itu bukan gua aja. Mbak yang sopan dong, ini istri sahnya Johan. Mbak gak boleh ngomong kayak gitu. Orang, tapi masih gak kontak gak sama dia. Ingat ya, gua gak ada urusan sama lu. Jelas. Mbak. Siapa sih perempuan tadi? Ini juga kan gak mau jelasin siapa-siapa ini. Kita udah nanya berkontak. Nggak, harusnya tadi tuh pakai strategi ngedeketin nanyanya, Mbak. Kan kisah kita ngaku sebagai temennya Johan, Mbak. Ini temennya siapa? Mbak malah langsung dateng marah-marah sama dia. Ya. Jangan kepancing emosi kayak gini, Mbak. Terima kasih yang kebanyakan. Suami saya gak nyangka, suami saya kayak begitu. Udah main judi, ngomong-ngomongan sama perempuan lagi. Nah, kita tinggal nunggu informasi dari Jerry. Tadi Jerry yang ngejar si Johan. Kalau coba hubungin aja yuk. Coba telepon Jerry deh. Lah, kok Jerry nelpon? Maaf, ya. apa gue salon? Sorry. Halo, Jer? Apa ya? Bentar, gimana? Johan dipukulin. Dipukulin? Di mana? Di mana di sana? Di mana? Pergi. Yaudah lu Sherlock aja. Sherlock kita langsung ke sana. Yuk. Yaudah. Ini Mas Sherlock. Ya, jadi kita ke sana aja. Lu Sherlock ya. Gimana? Ini masih lurus. Masih lurus ya. Masih jauh, Mas. Enggak, udah di jalan sini nih. Biar sini. Di mana sih? Jadi tadi bilang dipukulin di pinggir jalan. Ada lihat di mana? Orang rame-rame, Mas. Mas. Nah, itu iya benar. Oh iya, itu rame-rame. Tolong. Itu Johan dipukulin. Ayo, Mas. Mas. Bang, jangan kasar gini, Bang. Ini masalahnya apa? Bang, kalau apa-apa. Ini manusia aja yang bikin jelek. Jadi gimana? Gue juga pengen tempat ini aman. Gue kalau ada yang macam-macam kayak gini pasti gue.
Iya, kan maksudnya apaan? Bang, macam-macam gimana ini kenapa dibawa gini? Orang suka bawa-bawa kotak sembang gini di atas metro. Dia penipu. Ini bohongnya kalah-kalah. Astagfirullahaladzim. Ini toh uang buat dia, buat keluarganya dia. Ini bohong. Iya. Ya, Bang, Bang tenang dulu, Bang. Tapi lu juga bang, gua tahu permainan lu. Udah bang, 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 tenang bang, udah bang. Udah bang, biar kita yang urus bang, kita biar kita yang urus ya bang. Nanti kita bawa bang, udah bang. Udah bang, udah bang, udah bang, udah bang, udah bang, udah bang, udah pada bubar bang, udah biar kita yang urus, biar kita yang urus bang. Gua pengen tempat ini aman. Sini gua yang dibas. Udah bang, udah bang. Jer, Jer, tolong, Mbak. Diamanin, Jer. Udah, kebiasaan ini dia. Ya udah, Bang. Ntar kita yang urus, Bang. Oke, langsung diurus ya. Iya. Eh, selesaikan. Yo, Bang. Ya, Bang. Kita cari nggak akan kayak gini lagi, Bang. Ya, Bang. Astaga. Johan, lu. Jadi ini bohongan, Johan. Selama ini kerja kayak begini. Kenapa sih, Bang? Jadi selama ini abang bohong. Astagfirullahaladzim. Jadi selama ini ngasih makan anak sama Yohan. Maaf, maaf, maaf. Gue gak tahu. Kenapa dari selama ini gak pernah mau jujur? Hah? Saya ini istri kamu. Bodoh. Dipecat. Gue dipecat. Kenapa? Gue nyuruhin duit, duit kantor. Ya Allah. Ini kantor. Astagfirullahaladzim. Mbak, sudah nih. Mbak, sudah nih. Bener-bener keterlaluan. Mbak, udah, ini belum cukup kayak begini. Bener-bener keterlaluan jadi aku suami, tau gak? Keterlaluan, tau gak? Lu sadar gak sih yang lu lakuin ini tuh dosa? Lu tuh nipu banyak orang dengan cara kayak gini, Johan. Untuk kita dateng, kalau enggak lu habis. Udah lebih baik. Cepat. Terangkanlah. Terangkanlah jiwa yang berkabut langkah. Jadi itu tolong ya warganya tadi datang lagi tuh tolong tolong di ini. Ya, tolong jadi ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ternyata betul ya, selama ini Johan mencari rezeki dengan cara yang nggak halal. Dia menipu banyak orang dengan kedok donasi. Astagfirullahaladzim. Pelajaran yang bisa kita dapat di sini adalah ketika pekerjaan susah didapat, itu bukan alasan kita semua untuk mencari rezeki dengan cara yang tidak halal, kan? Apalagi sampai menipu orang-orang di sekitar kita. Astagfirullahaladzim. Karena rezeki yang seperti itu juga tidak akan berkah ke depannya. Kalau ini bukan masalah seperti Mas Johan ini. Betul sekali ya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran kita semua yang ada di sini ya. Kalau yang namanya rezeki yang tidak halal itu tidak akan membawa berkah apapun kepada kehidupan kita. Kalau begitu saya Mario Wirix. Saya Fatia Ginanjarsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.